Dalam rangka untuk meningkatkan hasil pertanian di desa sasaran TMMD, maka dilaksanakan kegiatan sasaran non-fisik berupa penyuluhan dan pembagian bibit kepada warga desa Siuhung. Untuk meningkatkan hasil pertanian warga desa Siuhung, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, dalam program TMMD pelaksanaan non-fisik memberikan penyuluhan serta pemberian bibit kepada warga desa Siuhung. Tak tanggung-tanggung, acara tersebut juga didatangkan dari Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Selatan. Sebagai pembicara acara tersebut adalah Kepala Dinas Pertanian setempat, Bismarck Muara Tua Siregar, yang memberikan materi cara penanaman serta perawatan yang baik sehingga ke depan hasil panennya meningkat. Dari Tapanuli Selatan, Tim Liputan melaporkan.